Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan softlens dengan menggunakan alat pembersih softlens. Yang pertama, kita buka dulu ya alatnya, lalu kita letakkan aja softlensnya dengan posisi yang cekung berada di bawah, seperti pada video ini ya. Dan letakkan softlens selanjutnya di bagian samping dari alat tersebut. Lalu tutup dan pastikan softlensnya masuk ke dalam alatnya dengan baik. Setelah ditutup seperti ini, kita masukkan air pembersih softlens ke dalam tabung alat tersebut. Kira-kira diberikan air pembersih softlens ke dalam tabung sekitar setengah dari tabung pembersihnya. Setelah itu kita tutup, lalu kita putar sesuai keinginan sekitar 1-2 menit aja ya. Kita putar seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat airnya akan keruh karena hasil dari kotoran yang terbuang dari softlens tersebut. Nah, bisa dilihat kan ya? Nah, setelah itu softlens bisa dimasukkan ke dalam kotak softlens dan diberi air softlens agar dia terbenam dan tidak kering ya. Ini merupakan tips agar softlens kita bisa dipakai berulang-ulang kali maksimal sampai kadaluarsa, yaitu sekitar 6 bulan. Agar softlens kita awet, setelah kita menggunakan softlens, jangan lupa dicuci seperti ini ya. Dan ini recommended banget ya. Alat ini sangat recommended.